Halo guys, assalamualaikum. Welcome back again to my channel. Di awal tahun 2020 ini, di video kali ini aku mau kasih trik nih buat kalian, gimana caranya dapetin voucher cashback pulsa 50% dengan maksimal cashback 10.000 di Shopee. Nah, dulu itu cashbacknya masih 20.000 guys, tapi kalau sekarang 10.000. Caranya gampang banget guys. Kalian bisa lihat di sini aku sering banget dapat vouchernya itu tiap hari, hampir tiap hari aku dapat. Nah, ini kalian bisa lihat dulu nih waktu cashbacknya masih 20.000 ya. Bahkan aku sampai pakai 2 HP guys dan itu dua-duanya dapat semua. Jadi itu caranya gampang banget guys, cuma tap-tap doang terus udah dapat ya. Tergantung Aki juga sih. Tapi kayaknya sih emang lumayan gampang, yang penting kita cepat gitu aja. Nah, buat kalian yang penasaran gimana sih cara aku dapetinnya, ya udah nggak usah lama-lama lagi ya, kita langsung aja ke TKP. Oke, kita buka akun Shopee kita. Nah, di sini aku standby dari jam 12.58 ya guys. Kalian klik cashback dan voucher. Nah, terus kalian scroll ke bawah sampai muncul flash voucher. Nah, ini guys, flash voucher claim hari ini. Nah, di sini kalian tap-tap terus tombol claimnya sampai dia muncul guys, sampai jam 1. Nanti dia akan muncul dengan sendirinya. Jadi kalian nggak perlu refresh, karena kalau refresh itu jadinya kelamaan ya guys. Kita harus scroll ke atas dulu, terus nanti di scroll lagi ke bawah, jadi kelamaan, yang ada kita nggak dapat vouchernya. Jadi kalian cukup tap-tap aja tombol claimnya, jangan sampai terlewat. Jadi di tap-tap terus sampai tombol claimnya muncul sendiri. A few moments later. Nah, ini udah muncul ya guys tombol claimnya. Kalian tap-tap terus sampai dapat, dan alhamdulillah dapat nih guys. Nah, ini vouchernya cuma berlaku 2 jam aja guys, dari jam 1 sampai jam 3. Jadi jangan sampai kelewatan ya, kalau kelewatan vouchernya bisa hangus. Nah, voucher ini bisa kalian gunakan untuk beli pulsa atau bayar tagihan. Nah, kalian klik pulsa, tagihan, dan tiket. Nah, di sini karena aku mau beli pulsa, jadi aku klik pulsa. Nah, kalian masukin nomor HP yang mau diisi pulsa, terus kalian pilih nominalnya mau isi yang berapa. Kalau aku mau isi yang 25.000 ya guys. Kita klik lanjut. Terus kita masukkan di bagian voucher, kalian masukkan voucher yang tadi sudah kalian klaim. Nah, di sini kalian klik voucher cashback 50%-nya, terus kalian klik OK. Nah, kalau kalian punya koin, kalian bisa gunakan koin kalian untuk membeli pulsa. Nah, kalau udah kalian klik bayar sekarang. Nah, di sini kita karena bayarnya dengan ShopeePay, jadi kita masukin PIN ShopeePay kita. Oke, pembayaran berhasil. Nah, kita tunggu pulsanya masuk. Oke guys, itulah trik aku hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya guys. Oke, kita ketemu lagi di trik-trik selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.